Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua, hari ini Ita ajakin kalian makan mie ayam murah meriah. Hari gini mie ayam murah, kita lihat yuk cara pembuatannya. Mie ayamnya harganya cuma Rp5.000, tapi porsinya banyak loh guys. Nah, mie ayam ini bahan-bahannya terjamin ya, karena saya lihat sendiri gimana pengolahan mie ayam Rp5.000 ini. By the way, anime Baswe, jadi untuk mie ayam sekarang rata-rata harganya memang antara 8.000 sampai dengan 12.000. Jadi untuk harga Rp5.000 ini, menurut saya ini mie ayam paling murah seantero jagat. Dan mie ayam di sini memang tidak pakai gerobak seperti mie ayam kebiasaannya guys. Jadi kita hanya memakai alat seadanya, tapi tetap higienis. Untuk rasa dijamin endulita banget pokoknya, karena memang saya sendiri sering banget makan mie ayam di sini. Jadi untuk kalian yang hobi banget makan mie ayam, pengen mie ayam yang murah, harga terjangkau, sajian higienis, dan yang pasti mengenyangkan, bisa datang langsung ke Warung Habib yang ada di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah. Jadi Warung Habib sudah buka mulai dari jam 10 pagi dan tutup jam 5 sore. Tapi kadang juga bisa habis maghrib ya guys. Warung Habib juga menyediakan berbagai macam menu makanan, makanan ringan dan lain-lain. Jadi besok saya akan videokan lagi untuk menu makanan lainnya selain mie ayam murah meriah ini guys. Dan segini dulu guys, mie ayam 5.000 murah meriah yang saya review. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Oh ya, jangan lupa juga komentar ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.